motor apa kesini nih? Nih, Harley Davidson Road King Anniversary CVO tahun 2013. 120 jutaan. Berapa? 120 juta, jadi seharga ZX25 guys. M lah, kenal ya. Yalah ya, mau modif. Selamat pagi. Halo teman-teman sobat RNJ Motor. Kita lagi di Ada di Sensi. Betul, kita lagi ada di depan salah satu motor yang paling baru, paling viral, paling hari ini kontennya kita bakal nge-review beberapa modifan motor yang ada di Sensi. Betul. Cuman ini adalah problem ya kalau orangnya enggak mau di film. Gitu. Itu dia. Tapi dia ngasih list harganya ke kita. Jadi kita bisa langsung di-review ya. Ini ZX. Oke, okay, bila. Tahun 2023. 23 ini facelift memang bisa facelift dari. Facelift ini facelift ya sebutannya ya? Iya benar. Facelift 2023. Jadi ini modifnya salah satu modif paling mahal pertama ini yang pernah gue lihat. Enggak, ini pertama. Modif mahal pertama. Modif pertama di Indonesia katanya. ZX6. Jadi kita eksklusif. Oke. Okay. Pertama bisa. Di Indonesia. Bisa nge-review di Asia motor. Tenggara enggak sih? Betul, betul banget. Iya, parah. Iya. Ini aja nih. Ada OOZ sama ban. Ya ini dia nih OOZ. Ada birol ya, ada birol. Ya. Warnanya merah gitu ya, merah marun. Merah marun. Ya, terus ada shock Ohlins modifnya. Terus ada Brembo, ada Samco, ada GB Racing, ada footpeg, ada ada GB Racing. Stop lamp, foot slider, steering damper, res aku satu. Sprint filter, knalpot Austin Racing. Sama knalpot. Ya total habis 120 jutaan. Berapa? 120 juta, jadi seharga ZX25 guys. Wah. Ini birol, lu birolnya harus jago sih untuk kameramen ya. 120 ditambah yeah. 300, jadi ada hampir 500 juta nih guys. Hampir 500 jutaan. Ini sebenarnya Renji punya ini guys dulu. Ya, tapi udah sold out. Baru nyampe langsung sold out. Jadi judulnya modif seharga ZX25. Itu dia. Kita bakal next ke motor selanjutnya. Next selanjutnya. Kita di motor kedua lagi. Ah! Kita lagi bersama The Big Boss. Coba bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama Raka Herza. Oke, okay. Namanya Raka Herza. Mas Raka ini naik motor apa ke sini nih? Nih. Harley Davidson Road King Anniversary CVO tahun 2013. 2013. 13. Ini modif, ada yang dimodif kan? Banyak. Kabar? Banget. Boleh dikasih tahu nggak modifnya apa, harganya habis berapa? Pokoknya ini udah ganti shock pakai Ohlins, full Behringer, stang karbon, fish brake juga Behringer, terus ganti stang Kraus, spion, master kopling, shock belakang Ohlins, jok, terus tekan kakinya nih. Oh alah, iya. Habis berapa tuh kira-kira? 300 juta. Sok depannya udah 100-an. Soknya berapa? 100-an. What the hell? Terus ini untuk inspirasi nih, inspirasi. Nah. Kerjanya apa sih? Gua kerja usaha sih. Usaha? Usaha. Apa tuh? Saya dagang Harley, Pak. Jadi ini bekas dealer. Jadi ini bekas dealer? Enggak, ini mah motor pribadi. Oh, gitu. Lu ngambil dari dealer tapi? Hah? Ngambil dari dealer enggak? Bekas. Bekas, oke. Okay. Jadi usahanya itu? Iya. Sarannya apa untuk pemuda-pemudi yang mau beli moge suatu hari? Tapi belum bisa kebeli? Sarannya? Ya mendingan yang pertama nggak usah maksain. Jadi lu mendingan fokus utamain emang duit penghasilan lo itu ya untuk prioritas kehidupan masing-masing dulu aja lah. Berarti ini tersier? Tersier. Ini 1 miliar ada berarti sama harga motornya, sama modifnya? Mungkin iya satuan. Makasih ya, ini izin direkam. Hah? Makasih izin direkam. Selokas. IG-nya apa IG-nya? Raka Herza. Gas. Oke, kita bersama dengan bro siapa ini? Rainer.
Jadi bro, bawa motornya apa? Bawa H2 hari ini. Yang tahun? Tahun 2022. 2022 berarti udah ada facelift ya? H2 nggak ada facelift ya? Nggak ada facelift, tapi beda di... apa? Speedometer beda sama yang lama. Okay. Ini kan yang kebanyakan anak motor tuh modif. Ini ada yang dimodif? Ada, simpel-simpel aja lah. Apa aja? Ini ganti Buick, ini ganti karbon RPM, karbon, gue pakai clear clutch, gue pakai Project One untuk radiatornya, Samco, Tevendemen. Habis berapa tuh modifnya? Kalau boleh tahu? 3 digit lah ya mas. Cepek lah ya? Enggak 200 sih kayaknya. Oh, cepet. Ini helmnya Pedro Acosta? Pedro Acosta dari MT Helmet. Ya, dia karbon, harganya murah 8 jutaan, untuk karbon, full spec, FIM approved. Di tepi ini ya, Red Bullnya dihilangin ya bedanya? Iya, yeah, kalau Red Bull itu tertentu doang, yang ada cuma HJC biasanya. Oh iya, HJC. HJC. Yang Sharp juga kan? Nah, yeah. Sama, berarti sama harga motornya kurang lebih berapaan? Harga motor pasti lo orang tahu dibanding gua kayaknya. Berarti se-M lah, kenal ya? Enggak lah, ya memodif mungkin ada lah. Memodif se-M. Prasis dari kawasan, iya 800. Oh, berarti ATPM langsung? ATPM 850-an. Oke. Gua beli harga gorengan. Sedikit, aneh nih. Apa? Tapi pekerjaannya apa bisa beli? Kita bekerja di bidang otomotif juga. Gua ada aparel, kita di Rider Spot. Jadi, okay. Rider Spot ini kan RNG untuk promotoran. Gua Rider Spot per aparel. Lah. Jadi kita jual aparel. Udah lama ya? Kita 2012, jadi udah 11 tahun ini. Dealernya di mana? Kita ada di Kelapa Gading, di Sedayu, sama di Gandaria City, Jakarta Selatan. Jadi ada dua cabang. Sama untuk pemuda yang belum punya moge, tapi pengen punya moge nih. Ada saran nggak supaya kebeli moge? Pasti kebeli moge, yang penting lo orang kerjanya semangat, kerja giat, jangan patah menyerah. Step by step pasti bisa. Okay. IG ada IG-nya nggak, Mon? IG, Rider Spot aja. Langsung Rider Spot. Langsung Rider Spot, oke. Okay. Thank you, ini izin di video. Boleh. Thank you, bro.